Dia panggil orang-orang yang khianat dekat kita. Dia mainlah orang-orang macam ni. Pasal apa yang main orang macam ni hidup kita ni? Nak bagi kita balik kepada Allah. Yang main kadang-kadang, yang buat tu bukan orang lain. Kadang-kadang anak-anak kita sendiri. Dia buat perangai tak elok, orang kampung nampak. Siapa tu? Tu anak IJK masjid tu. Malu nak tahu muka kat mana ni. Subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan, dia khianat kat kita. Jatuhkan maruah kita ni. Drop my water face, dia kata. Khianat tak? Khianat lah. Anak kita sendiri buat khianat kat kita. Ahli keluarga kita sendiri buat khianat kat kita. Pasal apa tuan-tuan? Allah nak test kita sikit. Nak uji kita sikit. Supaya kita ingat balik. Banyak nikmat Allah bagi. Nak angkat tangan balik. Mengadu ke Allah SWT. Yang tu? Tapi apa kita buat? Mai ujian. Bukan kita dekat pada Allah. Lagi kita jauh pada Allah. Buat apa? Khianat balik awak. Ha, ingat hang punya buah saja hang tahu. Aku punya buah hang tak tahu lagi. Ha, tu kita punya bahasa tu. Tengok ni. Ha, ingat dia, ingat dia seorang je terror. Dia, aku punya terror dia tak tahu. Pasal apa? Balas balik. Pada muka. Maka ending dia, kita sama aja macam dia. Ingat Allah pesan kat kita. Allah kata apa? Dalam ayat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah kata, Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Ahmad, jangan khianati orang yang khianat kepada kamu. Ingat tu, pegang tu elok. Pegang tu elok. Nak buat macam mana Ustaz? Nombor satu doa. Nombor satu sabar. Sabar. Nombor satu sabar. Sabar Ustaz. Sabar Ustaz. Dia buat macam-macam Ustaz. Sabar, sabar, sabar. Nombor dua apa ni? Doa. Doa apa Ustaz? Nombor satu, doa supaya Allah bagi kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan ujian tu. Berat Ustaz, memang berat. Tapi berat itu akan sesuai dengan kita. Sebab Allah sebut dalam Quran, duk baca selalu. Lepas subuh, baca selalu. Lepas maghrib, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan seorang tu lebih daripada kemampuannya. Tapi rasa berat Ustaz, lah rasa berat pasal apa? Rasa berat sangat. Bukan pasal beratnya ujian, tetapi pasal lemahnya iman. Ha? Ada orang berat lagi ujiannya, tapi okey je. Pasal apa? Iman dia kuat. Kita ujian ringan je orang pergi. Pasal apa tak mampu ni? Pasal apa berat sangat berasa? Bukan pasal beratnya ujian, tapi pasal lemah dia iman. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nombor doa, yang pertama doa apa? Doa bagi kita kuat. Nombor dua, doa supaya Allah bagi petunjuk dan hidayah kat dia. Boleh tak kita doa keburukan kepada orang yang buat tak baik kita? Ada tak sunnah Nabi SAW yang Nabi doakan keburukan kepada orang yang buat tak baik kat Nabi SAW? Ni saya tanya ni, cuba jawab. A, ada. B, tak ada. C, all of the above. Kedua di atas. D, Ustaz Abang dah, kami malas nak fikir. Ustaz jujur ni. Jawapan dia apa? Ada. Ada. Nabi SAW pernah mengangkat tangan dan Nabi SAW sebut nama seorang-seorang tu. Dan salah seorang yang sungguh makbul doa Nabi SAW, singa mari makan dia. Dalam perjalanan dia pun nak pergi berniaga tu, berhenti sat, berhenti. Dia baring tengah-tengah sebab dia takut dia dengar doa Nabi tu. Dia celah-celah orang ramai, dia baring tengah-tengah. Singa mai langkah yang lain-lain pi makan dia. Berkat doa Nabi SAW. Nah, ada seorang sahabat Nabi SAW pun waktu hidup dia, dia difitnah. Dan dia doa, dia kata, ya Allah, kau panjangkanlah umur orang tua ni yang fitnah aku ni, panjangkanlah umur dia dalam keburukan sehingga tertutup mata-mata dia, dan di hujung usia dia, ya Allah, matikanlah dia jatuh dalam keadaan lubang, dan jatuh dalam lubang dan kenakanlah, timpakanlah dia fitnah wanita di hujung usia dia. Makbul doa betul. Kena dia, dia kena semua orang tu. Dia punya tua sampai apa ni, kening-kening dia turun tutup mata-mata dia.
hujung usia dia tuan-tuan, dia kena dengan fitnah perempuan, akhirnya dia jatuh dekat dalam lubang ni mati. Sebiji macam doa sahabat ni. Boleh tak? Boleh. Tapi siapa yang doa? Sahabat Nabi, iman dia kuat, dia doa sesuai dengan iman dia. Tak apa. Nabi SAW doa sesuai dengan iman Nabi. Kita kalau amal doa tu, orang dislike kita punya post dekat Facebook pun, kita doa bukit jatuh atas kepala dia. Kita post satu benda, ada surah kubur kat bawah kutub ni. Apa punya aku ambil rumah? Ya Allah, kau timpakanlah bukit Tok Kun atas kepala dia. Saya kita harus macam tu lah. Maka tuan-tuan, boleh tak boleh? Ada tak? Ada dibuat. Tapi kita patut buat tak? Tak, kita tak patut buat. Sebab kalau kita buat, sagi kita akan buat yang lebih teruk daripada yang sepatutnya. Maka buat apa? Doa baik-baik kat dia. Allah bagilah hidayah kat dia. Allah beri petunjuk dia. Yang ketiga, ingat, mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik. Apa-apa yang jadi mesti ada hikmah. Tuan-tuan rasa orang tipu duit tuan-tuan, orang berlari puluh-puluh ribu ke apa, hanya Ustaz, berlari duit saya, ada seorang tu, ada seorang tu dia, Ustaz, orang tu ambil duit saya, Ustaz, banyak Ustaz, banyak. Tuan-tuan apa-apa, Ustaz, saya ingat saya pergi jumpa bomo saya. Dia cakap sungguh kat saya ni. Saya ingat dia cakap tu duduk lestak. Dia call saya. Saya duduk kat lestak nak pergi kuliah. Tengah duduk makan laksa ikan sekong. Ingat lah. Dia kata, Ustaz, saya ingat saya nak pergi jumpa bomo, Ustaz. Bomo nak tolong, Ustaz, dia bagi kembung perut dia, dia buncit perut. Dia kembung perut, dia buncit perut, dia masuk hospital, dia sakit, nak bayar duit, tak boleh. Dia pergi, Ustaz, dia sakit, alang, dia tak bayar dah, dia sakit, dia boleh tahu. Patut dia buat begitu? Tak patut. Cuba kita ingat, mungkin dulu ada benda kita buat, kita pernah ambil duit orang, kita pernah buat sesuatu yang saya semat apa ni, ambil harta orang tanpa kita sedar. Ada benda-benda kita buat dulu ni, dan apa yang berlaku pada kita tu untuk kafarahkan dosa-dosa kita supaya nanti kita mati dalam keadaan kita bersih pada dosa. Boleh dia? Boleh. Apa yang orang buat kita ni, mungkin Allah nak padam dosa-dosa kita supaya nanti kita mati bersih dosa, tak ada dosa. Punya Allah sayang kat kita tu, Allah tak mau kita duk carry dosa yang kita buat dulu ni kat orang yang kita jahil dulu ni, dan kita dah taubat dah, kita nak jadi orang baik dah. Oh, kamu dia orang baik ya. Kamu, Allah tak mau orang-orang yang banyak dosa dan maksiat dekat dengan dia. Maka Allah nak bersihkan dosa dia. Allah bersih dosa macam mana? Allah bagi sesuatu untuk kafarah dosa-dosa dia. Cuba ingat macam tu. Mari kita tenang lah. Tapi boleh tak buat itu? Sabar, doa baik-baik kat dia. Tiga benda sembang senang, nak buat susah pun tuan. Amin. Sabar. Oh, huruf, tiga huruf je. Sabar. Tapi nak buat, Allah saja yang tahu.